Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Rafindi Widianto. Dan di video kali ini saya akan bahas tuntas gimana cara menghasilkan uang dari aplikasi TikTok. Tapi sebelum masuk ke aplikasinya, sekali lagi bagi teman yang masih belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman tahu kalau saya update video terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga agar saya selalu semangat bikin konten-konten terbaru buat teman-teman semua. Bagi yang baru di aplikasi TikTok, teman bisa download aja untuk aplikasinya. Mungkin dari beberapa dari kalian dia berpikir kalau TikTok itu adalah aplikasi alay. Kenapa sih? Ataupun aplikasi yang isinya tuh cuma joget-joget doang. Not as big as his game, but I'm, you know. He does have the eye of the tiger. Are you sure about that? Padahal konten di aplikasi TikTok itu cukup banyak banget temennya, termasuk konten motivasi, life hack, ataupun informasi dan edukasi. Dan masih banyak banget konten-konten yang bermanfaat lainnya yang bisa teman-teman explore sendiri temennya. Kalau teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang konten di TikTok, teman-teman akan menemukan konten-konten yang mungkin itu sangat bermanfaat atau mungkin bisa memberikan ide-ide baru buat teman-teman semua. So, saya akan coba langsung masuk aja untuk ke aplikasi TikTok-nya dan saya akan coba langsung masuk ya. Dan nanti di sini teman juga bisa memilih minat teman-teman ya. Ini seperti yang saya bilang tadi. Oke, saya akan coba lanjut aja ke aplikasinya. Anda telah menerima 1000 bonus pengguna baru. Kita klik OK aja. Dan nanti di sini di bagian masukkan kode rujukan, teman tinggal masukkan aja kode di A66587-0101. Teman tinggal klik konfirmasi dan teman tinggal login menggunakan nomor HP, Facebook, Google ataupun LINE, teman ya. Kita akan lanjut menggunakan akun Google, teman ya. Di sini di bagian lebih banyak cara untuk mendapatkan koin, di situ teman bisa mendapatkan pundi-pundi uang hanya dengan menonton video TikTok, teman ya. Di bagian nonton video di sini Anda akan mendapatkan 2000 koin, 7000 koin hingga 15000 koin, teman ya. Dan itu tergantung berapa lama teman menonton video TikTok. Dan ini resmi dari aplikasi TikTok, teman ya. Dan teman tinggal klik aja di sini, ada klik, teman tinggal klik seperti ini. Dan teman akan diarahkan ke beberapa video yang ada di TikTok, teman ya. Nanti akan tampilannya ke seperti ini. Dan semakin lama teman menonton video TikTok, akan semakin banyak juga pendapatan yang bakal teman terima, teman ya. Dan insya Allah atas izin Tuhan, untuk di beberapa video TikTok ini, kalau itu memang sesuai kategori, itu pasti akan nyaman, teman ya. Teman-teman akan nyaman menontonnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kategori, ya yang pastinya, ya apa sih sesuatu yang nggak pas gitu, teman ya. Kalau teman tidur terus kasurnya nggak enak, pasti juga nggak enak juga gitu kan. Yang penting teman-teman sesuaikan aja dengan passion ataupun hobi ataupun minat teman-teman ya untuk menonton video di TikTok. Karena untuk di aplikasi TikTok itu kita bisa memilih sesuai kebutuhan ataupun sesuai konten teman-teman sendiri. Oke? Begitu intinya. Dan saya akan beranggapan kalau teman sudah tahu cara menghasilkan uang dari aplikasi TikToknya teman ya. Dan nanti gimana mas untuk cara melakukan pencairannya? Cara melakukan pencairannya cukup simple banget teman ya. Caranya nanti akan seperti ini. Dan untuk cara mensinkronkan dengan akun Anda cukup mudah banget. Teman tinggal klik tarik saldo yang ada di situ. Di situ ada tarik saldo. Oke, teman tinggal klik aja tarik saldo seperti ini. Di sini ada tambah metode penarikan yang baru teman. Tinggal klik aja seperti ini. Oke, klik aja dana ya, karena kita akan mencairkan via dana, kita klik seperti ini ya, hubungkan dengan dana teman ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menghubungkan ke akun dana dan jangan lupa untuk memasukkan nomor dana yang teman daftarkan ya, seperti ini ya. Oke, teman tinggal masukkan aja untuk nomor dana yang sudah teman-teman daftarkan. Kalau sudah teman tinggal konfirmasi PIN-nya seperti ini dan nanti akan ada kode OTP yang akan dikirim. Dan oke, di sini ada notif ya untuk dana ke TikTok. Kalau sudah kita lanjutkan dan tunggu beberapa detik. Oke, tarik uang sekarang temennya langsung seperti ini. Konfirmasikan untuk menarik uang dan semudah itu temennya. Dan nanti prosesnya cuma butuh waktu kurang lebih 10 detikan temennya. 10 detik akan langsung masuk ke akun dana kita. Oke. Dan di sini untuk prosesnya sudah masuk temennya sebesar Rp10.000 di aplikasi TikToknya. Dan kalau kita klik di sini seperti ini ya. Oke, sudah masuk sebesar Rp10.000 temennya. Good job. Dan buat temennya tanya juga kepada saya, mas, saya kok nggak ada RP-nya sih mas?
Kalau masih belum ada RP-nya, tolong untuk aplikasinya di-update terlebih dahulu, teman ya. Dan buat teman yang mungkin sekarang lagi fokus di dunia online ataupun memang fokus mencari uang di dunia internet, kemarin banyak banget yang tanya, "Bang, itu HP-nya HP apa sih, Bang? Kok bisa nampung banyak banget aplikasi penghasil uang?" Dan HP yang saya pakai itu adalah Xiaomi Redmi 4X, teman ya. Kalau teman-teman sekarang cari ya, kalau sekarang udah nggak ada keluarannya, itu pada waktu itu saya beli di tahun 2017 dan harganya masih 1.400.000 kalau nggak salah, 1.400.000 kalau nggak 1.300.000, saya lupa. Dan kalau saran saya, kalau teman ingin membeli HP yang model seperti itu, sebenarnya untuk sekarang udah bukan nggak ada temennya, maksudnya di resmi dari Xiaomi-nya itu udah tidak mengeluarkan lagi. Tapi kalau teman ingin mencari rekomendasi HP, saya rekomendasikan untuk di Redmi series ini temennya, untuk di harga Xiaomi di bawah 2 juta. Kalau teman mencari uang di internet itu, apalagi yang berbasis aplikasi temennya, itu yang paling penting itu adalah RAM sama penyimpanan temennya. Jadi kalau penyimpanan itunya longgar ataupun luas, itu teman-teman bisa menampung banyak game temennya. Dan yang kedua adalah RAM, karena kalau kita apalagi bermain aplikasi yang berbasis game gitu kan, itu pasti butuh RAM yang cukup cepat gitu kan. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu saya beli untuk yang Redmi 4X itu memang RAM-nya udah 3GB temennya. Itu sebabnya ya lumayan lah ya untuk beberapa aplikasi yang cukup banyak tapi masih berjalan lancar. Cuma gak enaknya itu karena di penyimpanan teman-teman. Jadi kalau teman-teman menonton video saya itu banyak banget kayak penyimpanan sudah penuh, itu karena memang penyimpanannya kurang temennya. Rekomendasi kalau teman ingin membeli HP ini, menurut saya udah standar banget ya untuk di Redmi 9. Ini cukup lumayan untuk di RAM 3GB dan penyimpanan 32GB temennya. Menurut saya udah cukup lah ya buat teman-teman yang mungkin low budget, yang artinya mencari HP dengan spek yang cukup tinggi tapi harganya di bawah 2 juta temennya. Gitu intinya. Dan sekali lagi, saya tidak dibayar oleh Xiaomi basically, karena ini adalah pengalaman pribadi. Jadi kalau teman ingin mencoba ya silakan, dan basically balik lagi ke teman-temannya. Kalau teman mungkin suka, "Bang, saya sukanya Samsung, saya sukanya OVO ataupun OPPO," itu balik lagi ke teman-teman ya. Dan basically karena di sini saya cuma ingin mau sharing aja buat teman-teman yang tanya handphone apa yang saya pakai. Oke, okay, so mungkin itu aja informasi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share juga sama teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman semua sudah mendukung saya sampai sejauh ini, terutama keluarga saya. Saya Revendi Widianto, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Aku milikmu.